Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyoso Mantri mengajak seluruh manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sagaranten untuk terus meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Apalagi melayani merupakan tugas dari pemerintah termasuk di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan pada saat menghadiri hari ulang tahun ketiga RSUD Sagaranten di Aula Rumah Sakit Sagaranten Selasa 13 Juni 2023. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Haji Maskur Alawi menambahkan rumah sakit sangat cepat progresnya, bahkan ketiga tahun ini sudah mampu menghadirkan dokter spesialis yang relatif banyak. Direktur RSUD Sagaranten Dr. Hikmat Gumelar mengatakan rumah sakit yang baru berusia 3 tahun ini sudah mendapatkan akreditasi paripurna, meskipun secara tingkatan masih tipe D. Akreditasi ini menjadi cambuk bagi jajaran manajemen untuk mengoptimalkan pelayanan. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat. Kami TV melaporkan.